Wah, puas banget kita udah mengeksplor alam Dieng yang luar biasa indahnya. Yoi, bener banget bro Marshall. Ternyata Dieng itu emang keren banget. Gua akan mengunjungi sebuah suku legendaris yang dari lahir rambutnya sudah gimbal. Ini Bin. Ini lucu-lucu banget ya ampun. Kamu lagi pada ngapain main malam-malam? Ya ampun, lihat. Permisi Pak. Ya, saya Marshall Pak. Halo Pak, selamat malam. Iya Pak. Tadi saya jalan. Ya. Saya lagi mau bener ini rumah pemangku adat Cirebon. Iya. Pak Muji. Iya. Kita mau tanya-tanya nih Pak, kita penasaran banget nih sama apa sejarahnya anak gimbal itu seperti apa. Boleh saya cerita? Oh, boleh. Iya. Oke. Permisi Pak. Permisi. Wah, ibu-ibu, bapak, wah lagi rame banget nih. Saya Marshall. Halo, ya. Ini rame banget lagi. Yes. Oh. Oke. Okay. Lagi ada apa nih Pak, rame-rame gini Pak, kebetulan banget. Bagusin. Anak gimbal orang tua saya. Oh, ini orang tua orang tuanya, Bro, yang lagi main di luar tadi. Iya. Iya. Gimana Pak, anak-anak gembel? Saya tahunya anak-anak gimbal, Pak. Sebenarnya itu bukan gimbal, tapi gembel. Gembel? Gembel. Loh, kok jadi anak gembel, Pak? Iya. Kalau gimbal itu kan yang seperti buatan rigi-rigi. Iya, betul. Oh, gitu. Cuman ini kan dari suku Jawa asli. Oh. Dari suku Jawa. Nah, saya tuh memang penasaran, Pak, dari dulu. Jadi saya juga pernah lihat itu. Memang kalau yang saya tahu, itu katanya suku gimbal. Iya. Karena yang saya lihat juga, anak-anaknya memang rambutnya tuh benar-benar kayak... kayak gimbal gitu kan ya Pak ya. Oh ternyata itu gembel gitu gembel. Maksudnya. Oh, jadi sebenarnya ini bukan disebut sebagai suku gimbal, melainkan disebut sebagai anak gembel. Tuh bro, lo lihat sendiri anak-anak berambut gimbal ini. Unik banget ya, ternyata rambut gimbal ini tumbuh dengan sendirinya secara acak tanpa pandang bulu. Nah, gue juga baru tahu tuh, gembel di sini bukan berarti miskin atau sebagainya, tapi rambutnya aja yang terlihat seperti gembel. Nah, itulah keunikan dari anak-anak gembel ini, bro. Wah, udah disiapin hidangan nih. Diminum ya, Wah, rezeki kita nih, bro. Sebenarnya tujuan gua dan Bima cuma pengen ngunjungin suku legendaris ini. Tapi ternyata kami disuguhkan makanan khas dan minuman khas Dieng oleh warga di sini. Iya dong bro, kapan lagi sekalian kita cicipin makanan khas Dieng bernama rambanan yang berisi sayur-sayuran ini. Selain itu, juga ada minuman khas Dieng yang bernama purwaceng yang berfungsi untuk meningkatkan stamina tubuh bro. Lengkap sudah nih bro, dari pagi sampai malam hari mengeksplor keindahan alam sekaligus budaya di sini. Sungguh indah karya yang Tuhan ciptakan untuk Dieng ini. Thank you guys, sudah standby nonton MTMA Dieng. Sekarang buruan follow Instagram dan Twitter MTMA di @mytrip_myadpntr. Dan cek pertanyaan quiznya di Instagram kita sekarang. Pemenangnya bakalan dapat kaos My Trip My Adventure asli dari kita. Inilah salah satu surga tersembunyi di Ibu Pertiwiku. Oke, aduh Pak, terima kasih banyak Pak untuk jamuannya malam ini. Nikmat banget ya. Wah, puas banget hari ini. Nah, guys, Indonesia itu enggak cuma kaya akan keindahan alamnya, tapi dengan budayanya. Iya, betul banget. Banyak yang orang belum tahu, ternyata memang benar-benar luas kan budaya ini. Oke, okay. Anak-anak gembel ini. Benar. Ayo kita sama-sama. My trip, my adventure. I've been waiting to smile.